Semuanya, baik lagi sama aku Melisa di YouTube channel aku Melisa AZ. Di video kali ini aku mau ngebahas produk yang menurut aku benar-benar worth it banget untuk kalian coba. Sebenarnya ini bukan produk baru karena produknya udah lama launchingnya, cuma aku aja yang baru coba. Oke, langsung aja kita bahas produknya. Oke, langsung aja kita bahas produknya. Ini produknya dari Implora. Ini adalah Brow Pop Day to Day Series. Ini kalian pasti udah nggak asing sama produknya. Cuma aku aja yang baru nyoba produk ini. Nah, kenapa aku pengen bahas banget produk ini? Karena memang se-worth it itu produknya. Kenapa aku bilang worth it produknya? Karena dia tuh slim, enak dipakai, udah dapet spoolie juga. Terus ini produknya juga slim banget, jadi mudah banget untuk digunakan. Terus worth it-nya tuh menurut aku harganya gimana ya aku ngejelasinnya. Jadi aku tuh udah beberapa kali pakai produk sejenis yang seperti ini, cuma dari brand lain. Cuma menurut aku nggak worth it-nya antara harga dan isi produknya tuh kayak kurang imbang. Biasanya produk-produk brow yang kayak gini tuh isinya cuma sedikit, guys. Tapi untuk brand-brand lain tuh biasanya lumayan agak pricey. Nah, sedangkan Implora ini isinya juga memang sedikit, paling seginilah kalau barunya ya. Ini aku udah sering pakai, jadi sisa segini. Kalau baru itu sekitar segini. Tapi dia harganya murah gitu loh. Dan enak dipakai. Jadi menurut aku proyek ini sangat-sangat worth it untuk kalian coba. Nah, aku bakalan liatin ke kalian se-worth it apa produk ini ketika dipakai dan seenak apa ketika kalian apply di alis kalian. Sangat-sangat mudah dan mempersingkat waktu. Oke, langsung aja kita cobain produknya. Pertama kita spoolie dulu alisnya, kita sisir, kita rapiin. Oke. Dan untuk produk yang kayak gini, kalian tuh pakainya jangan terlalu panjang-panjang karena dia pasti bakalan cepat patah produk apapun itu. Kalau kalian panjang-panjang, ya pokoknya produk apapun yang semacam kayak gini, keluarnya jangan banyak-banyak, sedikit aja kayak gini udah cukup. Mari kita apply. Tuh lihat, ini aku pakainya sama sekali nggak neken, kayak ngambang-ngambang doang tuh, tapi dia udah keluar dan natural atasnya. Tuh, tinggal diisi-isi-isi. Lihat, tinggal disisir aja. Oke. Udah jadi gini doang. Apa? Udah jadi gini doang, guys. Tuh. Nih. Dan hasilnya tuh bener-bener natural nih buat kaum yang pengen makeup tapi kayak gak mau terlalu medok, gak mau terlalu menor, tuh ini jawabannya. Lihat, ini dia sangat-sangat natural hasilnya. Tapi kalau misalnya kalian mau bikin yang on flick juga, ini bisa, tinggal kalian kasih penekanan sedikit pas kalian pakai, terus diisinya juga agak lumayan banyak, ini bisa dibikin alis kamu tuh jadi lebih on flick dan lebih ngebentuk gitu. Cuma aku tipenya sukanya yang natural-natural kayak gini aja, karena alis natural itu tuh ngasih efek ke kitanya tuh jadi jauh lebih muda, apalagi buat cewek-cewek yang usianya udah kayak aku, udah 30 tahun ke atas, pasti pengen wajahnya kelihatan lebih muda. Oke, aku juga mau pakein ke sebelah sini. Oke, ini dia udah. Kalau misalnya bentuk yang nggak terlalu sesuai sama kalian mau, bisa kita koreksi pakai concealer. Oke, jadi itu aja review aku tentang Implora Brow Pop Day to Day Series.
Semoga reviewnya bermanfaat dan semoga kalian suka sama videonya. Jadi kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like, jangan lupa di share, jangan lupa di komen, dan jangan lupa juga di subscribe YouTube channel aku dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Jadi sekian aja video aku kali ini, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya.